Kak. Alhamdulillah. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat mancing di mana saja berada. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini pada sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, malam ini malam Minggu tanggal 25 Maret 2023 ya teman-teman. Saya akan mancing ikan emas lagi ya teman-teman. Di kolam pemancingan Joglo Fishing. Sudah lama saya tidak konten di pemancingan Joglo Fishing ya teman-teman. Malam ini saya akan mancing di sana ya teman-teman. Oke teman-teman. Malam ini saya akan bikin umpan titik kukus ya teman-teman dengan bahan dasar paikin amis. Kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama paikin amis satu bungkus, telur puyuh 4 butir nih teman-teman, telur puyuh 4 butir, susu dengkau 1, santan kara 1, deho 5.000, proto 10.000 ya teman-teman. Boleh pakai esen, boleh tidak ya teman-teman. Kalau mau pakai esen, saya rekomendasikan esen serai ya teman-teman, karena untuk malam hari esen serai sangat cocok sekali. Oke teman-teman, melanjut umpannya. Saya sarankan kembali ya teman-teman, agar budayakan nonton full, agar kita tidak gagal paham dan agar kita dapat kawasan dan ilmu ya teman-teman, karena ilmu itu mahal. Oke teman-teman, yuk kita racik umpannya, ikutin terus. Terima kasih. Oke teman-teman, perhatikan cara meracik umpannya ya teman-teman. Yang pertama deho 5.000 ya teman-teman. Kita peras minyaknya. Ini dikukus ya teman-teman 15 menit. Ini saya racik langsung tes malam hari. Ini malam Minggu tanggal 25 Maret ya teman-teman. Kita langsung tes. Selanjutnya telur puyuh kita pakai 4 butir ya teman-teman. Telur puyuh 4 butir. Pakai semua. Tuh. 2. Tuh. 3. 4 nih teman-teman. Pakai semua. Aduk-aduk lagi. Sampai kalis. Kukus 15 menit. Racik langsung tes ini teman-teman. Habis terawih kita tes jam 8 malam. Selanjutnya paikin amis ya teman-teman. Paikin amis satu bungkus. Paikin amis satu bungkus kita parut. Ini saya bikin umpannya masih sore ya teman-teman, karena ntar nggak keburu terawih dulu. Jam 5 saya udah bikin totir umpannya nih. Mancingnya mentar jam 8 ya teman-teman, jam 8 malam. Kita coba murni ya teman-teman. Kalau mau pakai asen silahkan ya teman-teman. Esen sereh lebih bagus kalau malam hari. Terus aduk sampai kalis teman-teman.
Selanjutnya, susu Denkau kita pakai setengah bungkus. Susu Denkau setengah. Setengah ya teman-teman. Santan kara satu, pakai semua. Aduk lagi. Sampai kalis teman-teman, aduk terus. Kinerja tawarnya terakhir ya teman-teman, setelah dikukus. Rotok 10.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, pan tinggal kukus 15 menit. Kita masukkan plastik dulu ya teman-teman. Kukus 15 menit. Oke teman-teman, ikutin terus sampai proses pengukusan dan pengadukan selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, proses pengukusan empan ini kukus selama 15 menit ya teman-teman, paling lama 20 menit. Seperti biasa teman-teman, bolak-balik. Jangan lupa bolak-balik ya. Oke teman-teman, ikutin terus sampai umpan matang. Terima kasih. Oke teman-teman, umpan sudah matang ya, sudah ditiriskan nih. Kita aduk lagi ya teman-teman. Ini langsung saya tes nih teman-teman. Ntar jam 8 lewat habis terawih. Yang kita tes di Joglo Fishing. Wangi banget teman-teman. Serehnya. Kasih kino ya teman-teman, secukupnya biar lembut biar nggak lengket. Mudah-mudahan umpan ini gacor ya teman-teman. Umpan malam hari nih teman-teman. Kurang. Kinanya kurang teman-teman. Kita kasih sebungkus. Kinanya sebungkus. Umpan kukus ya teman-teman. Putih kukus. Kukusnya 15 menit. Umpan sudah siap digunakan. Oh, bagus banget nih teman-teman. Oke teman-teman, biasakan umpan itu dibungkus plastik ya teman-teman. Karena kalau nggak dibungkus plastik, kena matahari, kena dingin, kena hujan, cepat basi ya teman-teman.
buat dua kali mancing ini teman-teman, banyak. Panen nih teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus. Sampai ketemu di empang. Terima kasih.